Halo, assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar tapi sebelumnya serangan besar subscribe ini tentang bagian tanya dan juga yang mudah-mudahan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video video saya. Terima kasih. Oke, nanti aja saya tanyakan pertanyaan dari Ibu Aditya Dira Channel. Pertanyaannya begini, kalau KB 3 bulan telat 1 bulan dan sudah berhubungan, apa bisa hamil? Mohon dijawab ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, langsung saja pertanyaannya ya. Jadi suntik KB 3 bulan telat 1 bulan dan dipakai, maka bisa saja terjadi kehamilan ya. Jadi untuk tahu hamil atau tidaknya setelah ini ya, setelah berhubungan ya, 1 bulan setelah berhubungan bisa dilakukan pemeriksaan test pack hasilnya bagaimana. Jika hasilnya positif maka tidak boleh lanjut untuk KB, jika negatif boleh lanjut untuk KB, seperti itu ya. Jadi KB itu apalagi sampai 1 bulan ya, 1-2 hari, 1-2-3 hari bisa saja terjadi kehamilan jika kondisi ibunya sangat subur ya, apalagi ini sampai 1 bulan maka bisa saja terjadi kehamilan ya. Jadi itu perlu dilakukan pemeriksaan test pack tadi ya, untuk melihat apakah terjadi kehamilan. Baru jika tidak terjadi kehamilan maka bisa lanjut untuk suntik KB 3 bulan. Oke, sekian dulu jawaban dan pertanyaan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.